Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya ingin membahas cara mendapatkan skin Epic Link permanen teman-teman di event server Kamboja ya. Caranya gampang banget, tentunya sangat gampang teman-teman. Oke, sebelum kita ke eventnya, buat teman-teman yang baru tahu channel ini, boleh dong di like, subscribe juga, dan nyalakan notifikasinya ya. Buat yang baru tahu channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar Mobile Legends dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke eventnya. Nah, untuk eventnya ini dia gambarannya sudah ditampilkan di sini ya. Ini dia teman-teman. Kita lihat di sini dari tampilannya pun sudah menunjukkan ini adalah skin Epic Link teman-teman. Dan di sini juga kalian bisa lihat bahasanya pun asing ya. Saya arti ini adalah topang lah, lacong lai, nggak bercanda. Tentunya ini bahasa Kamboja ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nggak percaya event ini ada atau tidak, kalian bisa buktikan sendiri dengan memakai aplikasi VPN Panda ya. Dengan cara seperti ini ya teman-teman, saya kasih tahu, kalian tinggal download aja Panda VPN. Setelah itu kalian masuk ke aplikasinya. Oke, setelah itu kita tunggu dulu ya, karena di sini masih loading. Dan kita di sini bentar ya, di sini kita silang aja. Dan kita ke koneksi pintarnya dan kita cari. Nah, ini dia Kamboja Pinum ya, teman-teman. Kamboja Pinum, kita klik di sini Kamboja Pinumnya. Setelah itu kita ke pengguna gratis ya teman-teman, kita ke pengguna gratis. Dan setelah itu kita, ini ada iklannya, kita silang aja iklannya, Mobile Legend lagi teman-teman. Oke, kita ke pengguna gratis dan kita Kamboja, klik Kambojanya lagi dan otomatis kita masuk ke VPN nya kita klik oke aja, habis itu terhubung ya. Nah, setelah terhubung kalian langsung masuk aja ke game Mobile Legend nya teman-teman ya. Ingat ya, oke, ingat ya, tutorial VPN-nya buat yang ingin melihat atau ingin membuktikan sendiri eventnya ada atau tidak ya. Buat yang gak percaya tinggal download aja VPN-nya. Nah, buat kalian yang gak mau download VPN-nya gak apa-apa, karena eventnya berupa web ya. Nanti kalian bisa langsung klik link eventnya di deskripsi. Tapi sebelum kita ke eventnya, kalian simak dulu video ini ya, cara-caranya. Kalau ada yang nanya, terus guna abang buatin tutorial cara pakai VPN Kambojanya buat apa bang? Ya, yang tadi saya bilang, saya persembahkan buat orang-orang yang ingin membuktikan sendiri. Kalian bisa buktikan sendiri dengan cara-cara yang tadi saya buatkan tutorialnya ya. Nah, buat yang gak mau ribet dan percaya dengan channel saya ODG, no hack ya teman-teman. Oke, kita langsung saja pergi sekarang ya teman-teman. Kita ke Chrome. Oke teman-teman, sebelum kalian ke link eventnya, di sini saya kasih tahu dulu ya, biar kalian tidak salah paham. Jadi jadwal pertandingan Gala Kamboja di sini, ini udah apa, terjemahannya otomatis diterjemah ya. Aslinya ini berbahasa Kamboja seperti ini ya, karena ini udah terjemah otomatis, jadi udah berbahasa Indonesia. Jadwal pertandingan Gala Kamboja di sini, semua pemain akan disiarkan langsung di halaman Facebook MLBB. Jangan lupa nonton live-nya, dapatkan banyak hadiah gratis, komentar ID Anda, server, dan bagikan postingan ini. Kami akan menangkap 10 orang beruntung untuk memenangkan hadiah dari Gala Kamboja ya teman-teman ya. Dengan hashtag Kambodia Gala ya teman-teman. Di sini skinnya skin epic ya teman-teman, skin Epic Link. Tapi nggak tahu skin apa aja yang bakal dikasih kejutannya nanti, atau di luar skin Epic Link mungkin epic yang lain ya, atau diamond ya teman-teman ya. Tapi dia akan, yang beruntung akan memenangkan hadiah dari Gala Kamboja ya teman-teman. Dengan cara gampang banget di sini. Pokoknya cara kalian sendiri, saya memakai cara saya yang kreatif tentunya. Saya memakai cara saya yang kreatif, saya memakai bendera Kamboja ya, dan memakai ID server saya, ID server
13. Ini kalian harus memakai ID server kalian masing-masing ya. Jangan pakai ID server saya. Nanti saya yang menang dong. Jadi keenakan saya dong kalau saya menang kan pakai ID saya. Oke, ini ID server saya dan saya pakai gambarnya biar menarik. Saya memakai bendera Kamboja. Ya pokoknya biar menarik aja. Kalian bisa pakai gambar juga. Pokoknya cara kreatif kalian biar nanti kayak menonjol gitu kan dilihat oleh admin Mobile Legends-nya ya, katanya wah ini bagus nih, kreatif gitu kan. Jadi saya dipilih seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa di share juga, karena di sini kita disuruh share ya teman-teman ya. Bagikan postingan ini, terserah mau bagikan postingan ke grup saya atau ke status kalian di kronologi FB kalian. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga beruntung.